Tutorial cara pengepresan hasil cutting featuring setap Farid dan jari emang ini kak muter ya, setap Pirena ini bisa loh, yuk bisa merangkul. Nah itu di tekek dulu kaosnya ya, kalau cek aku sempat baca kak ngomongnya ini live ini. Oh iku pemirsa, ngecemus saya setap unyil sama setap Abid. Nah harus presisi kanan kirinya. Terus sebelumnya untuk timer 10 detik ya. Cek. Nah 10 detik aja pemirsa, karena untuk cutting, kalau DTG 30 detik. Oke. Nah ini stikernya untuk cutting, ditempelkan kaos Virena untuk nama sebelah kanan ya. Nah untuk logo sebelah kiri. Nah ini contohnya. Ini untuk kaos setap Virena ya. Arek manis, manis dewe pemirsa. Cie. Nah feeling ya bro. MP collection. Kayak sama sih feeling mas. B. Oh satu-satu. Iki. Virena lah iso nyambung. Jadi untuk mempersingkat waktu lah ini cara penempatannya. Collection. Collection kan iso. Kak juga Mas. Kan kan rada mampet collection. Oh iya sih. Ya berarti M sama Virena dulu pemirsa. Proses pertama. Ayo diceglakan. Nah ini setap Virena. Nah kuat ya. Cie, yeah. Ngepres dewe pemirsa. Nah lagi iki diganjel. Nah kedua. Nah iki diuter jadi agak di ringankan. Dipres lagi Vir. Dua kali. Jadi pengepresan sampai tiga kali biar kuat bro, you know. Nah, ada yang oke. Nah terakhir press ketiga. Apot ya, ya lu erit apot ternyata pemirsa. Ngunungi nantang pemirsa. Bukannya ngobote mencelate lo. Iyo. Jadi kalau ngepres harus punya jurus tenaga dalam. Ya, dibuka. Nah, street. Nah, dikelontok pemirsa. Nah, pelan-pelan awas kenyonyok tangannya. Soalnya ini panas iki, elemennya press. Elemen api, Mas. Nah. Oke, untuk press B sama collection di video berikutnya.